itu grup. Grup. Grup apa? Percussion. Oh, okay. Tapi yang lebih mungkin dia gayanya lebih ke apa sih? March cuma ada dramanya. Oh, okay. Ada dramanya. Terus dia paduin antara apa sih? Masakan tradisional Korea. Okay. Sama performance untuk main percussionnya itu. Oh. Jadi benar-benar saat itu pas lagi konser mereka ya ada masak. Ada masaknya tapi berirama gitu loh. Iya. Bagus banget deh. Oh, okay. Itu yang paling berkesan sih. Benar-benar mereka tuh pikirin sampai misalnya sebenarnya mereka adalah musisi yang bisa masak atau masak yang bisa main musik. Musisi yang bisa masak kayaknya deh. kalau nggak punya ritem ininya gimana mau. Jadi berarti rame, mereka ngetop lah di sana. Ngetop di sana. Lucu juga loh itu. Bagus, bikin bagus banget. Tapi beneran jadi soal masakannya. Iya kan? Iya. Bikin ini main musik asik juga loh. Iya dong. Oke, okay, ada selain apa tadi? Nanta. Nanta. Selain Nanta. Nanta, selain Nanta, waktu itu apa ya? Lupa aku namanya. Jazz atau? Jazz-jazznya juga ada. Ah. Jazznya lebih yang ke indie-indie jazz kayak gitu. Oh, oke, okay, okay. Gitu. Terus dan muda-muda. Muda-muda terus apa ada community-nya sendirilah. Oh, memang enggak seramai itu. Ya, kayak ya. Gitu. Oke. Okay. Kadang main-main kalau misalnya lagi ada festivalnya tuh festival musiknya atau art-nya itu mereka udah gabungin di pantainya situ. Misalnya jarak 1-2 kilo itu memang ditutup kan jalanan, di jembatan itu ditutup, ada band, nanti ada lagi band dengan genre yang lain. Oh, kayak okay. Gitu seru so, banget itu seharian apa one day event gitu. Kayaknya mulai bukanya cuma malam. Oh. Tapi itu berjalan kayak 3-4 hari. Oh, okay. Kayak gitu 3-4 malam ya gitu. Yeah. Nah kamu ngomong-ngomong waktu ke Korea itu juga bawa hal bawa. Oke. Okay. Aduh, rempong banget. Bawa yang kecil aku udah jual. Oh, yang portable. Sama murid. Iya, ya, tapi mau nanya portablemu mana? Untung kamu nggak bawa portable karena maksudnya. Gak mungkin yang ini lah. Oke. Okay. Oh, yang portable kamu bawa? Bawa. Ya, nggak portable juga sih Mas Jano. Iya. Kesannya kayak bisa knockdown gitu apa gue? Bisa, kayak Sally sih sebenarnya. Iya, iya. Bisa dilipat-lipat. Enggak. Yang segede gini, segede badan. Iya, iya, iya. Bisa pakai strap gitu iya. Kan. Nah itu kamu bawa? Bawa. Maksudnya apa? Iya. Kalau gua bosen, ngapain okay. Lagi? Iya. Terus itu alat musik susah dicari, ya kan? Jadi kamu, enggak, maksudku konteksnya kamu juga mau waktu itu kamu iseng-iseng bisa boleh bisa main bisa main. Iya ada juga ya, sih. Ada. Akhirnya kesampaian gak itu? Kesampaian. Kesampaian. Main dalam rangka reading. Oh, oke. Okay. Awalnya mainnya di gereja. Dari situ orang tahu, oh ada pemain harpa nih gitu. Terus yang mau nikah langsung kontak. Oke. Okay, gitu. Okay. Jadi oh, lumayan, awal, ya? Udah iya. Oh, ngejob juga jadi dulu ya. Ngejob dong. Enggak bisa ya. Dimanapun gue buka lapak. Yang penting si apa harpanya di bawah kan. Iya. Tapi memang waktu itu kalau kamu lihat ya. Mm-mm. Saat itu 2000 berapa tadi 2008 ya 2008 oke okay. Itu harpa sendiri di Korea gimana pemain harpa artis kayak kamu udah banyak kelihatan atau gimana atau sama ya kayak di Indonesia. Oh, kayaknya memang di dunia memang memang barang musik yang segmented ya segmented banget karena betapa susahnya juga membawanya kan. Iya. Oke. Okay. Kemudian jadi enggak maksudku kaitannya memang akhirnya kalau terhitung jarang misalnya. Mm-hmm. Berarti kan kamu sebenarnya punya peluang-peluang yang lebih banyak sebetulnya di Korea kan. Saat iya. Itu sebenarnya. Iya, bisa. Tapi kamu nonton pemain harpa Korea pernah?